Mitra NASA, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang luar biasa ini kami tim NASA berada di hamparan tanaman jeruk milik Pak Bandrio di Desa Jeraka, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nama saya Subandrio, alamat Jeraka, Bayan, Purworejo. Luas tanaman jeruk ini berapa? 125 ubin. 125 ubin, sekitar 2000 meter persegi ya? Iya. Jumlah pohonnya berapa, Pak? Itu 350 batang. Kemudian umur tanaman ini berapa? Ya, 3 tahun lebih sedikit lah. Ngopeni jeruk ini, saya pakai VOC NASA, Hormonik, Super NASA, Power, dan Bestona. Untuk Power dan Super NASA, iya, kami campur dengan NPK. Untuk satu ember, saya menggunakan 4 sendok makan. Saya campur ya kira-kira 1 kilo lah NPK. 1 kilo NPK. Lalu saya siramkan pada tanaman, setiap satu tanaman itu 2 gelas. 2 gelas ya? Ya, interval waktu baru 1 kali. 1 kali ya? 6 bulan itu. Beriannya sudah 6 bulan yang lalu, Pak ya? 6 bulan yang lalu. Untuk Hormonik dan VOC NASA, iya, dan Pestona, saya semprotkan juga baru 1 kali. 1 tank, dosisnya 4 tutup VOC NASA, 1 tutup Hormonik, dan pestonya dua tutup ya. Ya, manfaatnya jelas, itu kami merasa senang lah ya, karena tanamannya itu baik dan pertumbuhannya dibanding tetangga itu agak lain lah, termasuk apa trubusnya, daun-daunnya itu cepat baik dan besar, cepat ya. Baik dan besar, dan dalam jangka waktu 1 bulan itu bunga sudah keluar, bulan sudah kelihatan. Nah, ini reaksi di apanya, Pak? Reaksi di bunganya itu jelas nggak rontok, Pak. Nggak rontok ya? Bunganya tidak rontok, berarti tidak jadi rontok. Semua seperti saat ini ya, Pak ya? Ini sekarang sudah 6 bulan setelah habis. Kemudian manfaat yang lain apa, Pak? Manfaat yang lain? Iya. Itu ternyata VOC NASA itu, ya produk NASA ya, iya, itu ternyata dari segi kualitas itu baik. Bagus ya. Demikian juga kuantitas. Kuantitas ya, produksinya bagus. Produksinya ya, bagus. Dan buahnya ini juga bagus-bagus, Pak. Ya, masing-masing pohon sangat luar biasa ini ya, Pak ya. Iya. Dari rasanya itu bagaimana, Pak? Kalau tidak pakai produk NASA itu agak sedikit pahit lah ya. Pahit. Tapi ini kan manis, manis legit. Gitu. Manis legit ya. Ini luar biasa, Pak. Ini dari kualitasnya ya, Pak. Untuk lahan seluas 125 ubin ya, Pak ya. Iya. Atau sekitar 350 pohon ini, Pak. Iya. Ini kalau bisa dilihat, ini bisa menghasilkan berapa ton? Itu 3,5 ton. Perkiraan ya. Perkiraan 3,5 ton ya, Pak. Harga jeruk berapa, Pak? Ya, itu antara 4.000 sampai 5.000. Bis produk NASA berapa itu? Satu paket. Satu paket ya, Pak. Ya. Satu Super NASA. Satu Super NASA. Satu Power. Power ya. VOC NASA. VOC NASA. Hormonik, Hormonik dan Pestona. Iya. Sangat luar biasa, Pak. Itu kalau dikalkulasi berapa rupiahnya itu, Pak? Ya, sekitar 200-an lah ya. 200.000 ya, Pak. 200.000. Ya. Peningkatannya kalau sebelum NASA itu lahan seluas ini bisa sampai 3,5 ton. Berapa ya, ini, paling Pak? Ya 2 ton setengah. 2 ton setengah ya. Kalau tengah sampai 2 ton. Ya. Ya, 2 ton setengah ya. Ya. Kalau tidak pakai NASA 2 ton setengah, ya. Setelah menggunakan produk NASA itu 3 ton setengah ya. Ya. Berarti ada peningkatan 1 ton. 1 ton ya. Harga jeruk berapa, Pak? Ya, antara 4.000 sampai 5.000 ya. Itu kelas AB. Kelas AB ya. Misalnya 4.000 saja, Bapak sudah ada peningkatan sekitar 4 juta ya, Pak. 4 juta ya. 4 juta padahal hanya menambah biaya 200.000 ya. Selain peningkatan produksi ini, Bapak juga ada pengurangan penggunaan pupuk juga tidak, Pak? Jelas ada itu. Pengurangan pupuk NPK ya, berapa, Pak? Itu antara 50-70%. 50-70%. Iya. Dulu sebelum menggunakan NASA berapa ini, Pak? Kira-kira 2 kintal lah. 2 kintal untuk luas yang sama ya. Sekarang menghabiskan berapa, Pak? Satu kintal atau lebih sedikit. Jadi ada pengurangan pupuk sekitar 1 kintal ya. Iya. Itu pupuk yang digunakan apa? NPK ya. NPK campur.